semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berjumpa di dapurku ya. Nah, saya sekarang mau masak ini ya. Apa itu namanya? Ini ya, saya kasih lihat dulu ya. Ini tadi saya belanja habis berapa ya? 13.000 ya. Coba langsung lihat aja teman-teman ya. Nah, ini ya belanjaanku hari ini. Saya mau masak ini ya, sayur sop. Mau saya kasih sosis karena anggota keluargaku juga sedikit ya. Cuman saya dan anak si kecil-kecil dua ya. Paling bapaknya juga kalau siangnya itu makan di tempatnya dia bekerja. Ini ada tempe ya. Tempe ini habis ini mau aku itu ya, namanya eseng-eseng. Kemudian ini tomatnya, akan saya kasih tomat ya. Terus nanti dikasih petai. Itu aja ya, cuman sop sama eseng-eseng tempe ya. Simak terus ya teman-teman bagaimana cara saya memasak ya. Dan ini ada suara gemrengseng itu, ini loh ya. Saya sedang menanak nasi ya, biasa kalau menanaknya cara manual seperti itu ya, di dikukus di kukusan ya, atau rangsang seperti itu ya. Karena magicomku ada masalah, jadi saya harus masaknya secara manual. Dah, nggak usah banyak ngomong ya teman-teman, langsung aja simak saya mau masaknya ya. Ya, padahal petai katanya sudah murah ya, tapi kalau beli bijian seperti ini kok masih mahalnya, masih 2.000 ya diperlukan. Tapi kalau beli satu ikat itu lebih murah ya teman-teman. Dan saya mau iris-iris tempenya ya. Cepat. Harus dicuci. Kalau di obrok itu biasanya kan disentuh-sentuh gitu ya sama orang. Kadang orang milihnya itu juga nggak mesti, tangannya juga kotor. Oh ya. Ini potong kecil seperti. Nah, ini tinggal goreng habis ini ya. Kalian harus bersihkan supnya. Ini sop ya, sop-sopan kalau kita sebutnya. Sop. Ini seledrinya. Itu cuma segelintir gini ya. Ini ada dua. Yang cepat-cepat ya, soalnya sekarang ini kecil masih tidur mumpungan, jadi harus saya manfaatkan waktunya ya buat masak. Begini aja. Padahal kebanyakan orang itu suka yang tua ya, kalau petai. Menurutku yang muda itu baunya itu cepat hilang gitu loh ya, nggak apa ya. Rasa jauhnya itu nggak berat. Kalau yang tua itu kan kalau dikonsumsi, kalau dimakan, apalagi buat lalapan itu kayak lama tuh hilangnya ya, kalau di apa ya namanya, bau mulut gitu. Mataharinya belum juga kelihatan sampai sekarang ya, padahal ini sudah jam 8 pagi. Kubunya juga sudah siap ya teman-teman. Nah, kubunya cuman ini ya, bawang daun, bawang putih, kasih tomat tanpa cabe ya, karena di sini anggota keluargaku, anakku juga masih kecil. Kalau dia nanti mau, khawatir dia kepedesan. Jadi nggak usah saya pakai saya kasih cabe ya teman-teman. Tuh ya. Bumbunya cukup sederhana. Ini kecapnya ya, nanti saya kasih kecap. Tadi itu lupa, nggak beli kecap. Jadi ini nanti seadanya saya, apa adanya ya yang
saya punya kecapnya. Sekarang saya mau goreng tempenya ya. Goreng. Ini minyak yang aku pakai nggak banyak banyak ya teman, biar nanti nggak terpisah juga ya, karena menghemat minyak ya gitu ya. Harus kan pada bersih, maaf karena semua mahal ya teman-teman. Ya nggak suka sih ya masak mirip banget ya. Itu juga kadang ketawa ya di komentar videoku itu banyak yang gitu ya. Mbak kok mirip banget ya mbak, hemat rugi kalau gak cepat kaya ya. Saya cuma bisa bilang amin gitu aja ya, amin doakan ya, karena ucapan komentar pun itu semua merupakan doa ya teman-teman. biar matang. Semua di video itu ini cuma konten ya teman-teman, karena itu kadang juga bukan apa ya namanya, sebenarnya ya kalau belanja itu kan nggak semua aku total, seperti bumbu atau yang lain itu nggak aku jumlahkan, cuman bahan-bahannya aja ya, kan ada banyak ya di judul-judul konten video yang itu loh ya, apa belanja hanya sekian ribu sekian ribu itu. Memang sebenarnya seperti itu ya, habis 10.000, ini aja habis 13.000, tapi kan belum termasuk bumbunya, masakan rumahan ya. Terus kan nggak setiap hari saya itu bisa bikin video, jadinya kadang pun saya pas lagi ngapain masaknya juga pas apa ya namanya, pas habis berapa banyak itu nggak aku videokan gitu loh ya, nggak semua seperti yang ada di videoku itu kehidupan teman-teman. Kadang banyak juga yang saya masak setiap hari itu nggak saya videokan, memang saya nggak koper atau nggak sempet karena anakku yang kecil sendiri itu sudah apa ya, mulai besar. Kalau dia melihat saya bikin video itu maunya minta gendong gitu ya, kan sudah apa ya, bahuku ini sudah nggak kuat kalau berlama-lama gendong sambil masak atau ngapa-ngapain gitu. Nah itu aja, itu sekedar cerita ya dari saya. Kita mulai tumis semua bumbunya ya teman-teman. Biar cukup harum dulu, kemudian bawang halnya cara masak orang itu berbeda-beda ya. Nah, itu saya trik dan tips sendiri-sendiri karena selera masing-masing itu nggak sama. Saya bisa menunggu sedikit mengeluarkan harum dulu, kemudian tomat baru aku tumiskan gitu ya. Sekarang baru tomat. Tomatnya kurang ya, mau saya tambahin satu aja. Masuk alatkan.
kasih garamnya. Yang gula, lihat ini gulanya, ya. Tunggu panas-panasnya. Sekarang ya, kita bisa icipin ya, kurang manis atau kurang asin atau kurang dua-duanya ya, masih hambar tapi enggak kita ya. Ini ya, ini kurang manis ini sambil itu ya. Bumbunya sudah matang seperti ini ya. Jadi saya mau masukkan bumbunya. Kemudian satu lagi ya. Ini tepungnya agak kecil-kecilkan karena biar enggak apa gimana. Biar enggak terlalu matang. Ini udah bisa kita kecilkan. Ini aku tinggal di sini. Dan sekarang kita bisa kasihkan kecap. Kasih kecapnya. Sengajakan begini ya. Agar ini ya, setengah matang aja ya, tidak tamat biar tidak merasih di jentinya. Anakku yang nomor 2 itu enggak suka kalau ada makanan yang rasa matang. Sekarang saya mau tuh ya petinya apa itu namanya nih, seng-seng tempenya sudah matang. Mau masak dulu ya, masih rebus sayurnya. Sosisnya juga bisa dicampurkan sekalian. Kemudian kita tutup, nunggu biar empuk dulu sayurnya. Kita kasih garamnya. Kemudian gula. Teman-teman ini lagi flu ya. Nah sekarang musimnya banyak yang terkena itu ya, flu influenza ini di rumah. Kemarin itu barengan ya, semua anak-anakku, saya, kemudian yang belakangan nyusul itu ayahnya. Ini sudah matang ya teman-teman. Ini bisa kita matikan kompornya.
sudah beres ya, sudah bikin sayur sop atau jangan sop, ini tempenya juga. Nah, sudah selesai tugasku ya. Maksudnya cuma ini aja ya, teman-teman, disyukuri aja. Selesai masak, tapi anakku sudah bangun semua. Dalam. Oh, dimasuk nongge, udah sekian dulu ya teman-teman. Sampai di sini vlogku sekarang. Sampai berjumpa di video saya yang berikutnya. Dan jangan lupa yang barusan bergabung, silakan saja kalian like dan subscribe channel ini supaya makin berkembang dan saya makin semangat mengupload video-video terbaru. Dan sampai di sini dulu, dan saya ucapkan terima kasih banyak semua kepada teman-teman yang selalu hadir mensupport dan setia menonton video-video dari saya ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.